Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pendengar, audience, okay, audience yang sedang berada di laman sumber inspirasi ataupun kita panggil sebagai yang terbaru, kita punya nama iaitu Inspirasis. Inspirasi Channel. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada video kali ini insya-Allah kita akan mengupas sedikit berkenaan tentang EQ tentang maskulin ataupun dalam bahasa kita panggil sebagai kecerdasan emosi ataupun emotional, kecerdasan emotional. Jadi tentang maskulin, kecerdasan emosi ini sangat penting, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Biasa yang kita dengar IQ, tapi dunia hari ini kita sudah semakin dengar berkenaan tentang EQ dan juga SQ. Tapi pada kali ini kita akan membicarakan tentang emotional, kecerdasan emosi ini, iaitu emotional quotient. Maafkan saya kalau sebutan bahasa Inggeris saya tidak beberapa betul. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita sebut berkenaan tentang EQ ni, yang antara buku yang famous lah, yang terkenal di antarabangsa bila menyebut tentang EQ ni, iaitu buku daripada tulisan Daniel Goleman, iaitu beliau penulis buku Emotional Intelligence, Why It Matters More Than IQ. Jadi kalau kita nak tahu pasal EQ, kita boleh rujuk buku berkenaan tentang daripada sudut istilah tu lah, tentang bahasa sekalian, daripada sudut istilah EQ tu. Jadi kenapa kita nak bicarakan tentang EQ ni dan kenapa EQ tu penting? Sebenarnya tuan-tuan bahasa sekalian, ni kita membicarakan dalam aspek boleh kita panggil sebagai psikologi lah, kalau kita nak bicara berkenaan tentang kita kaitkan dengan agama, tentu ada. Bila kita mengatakan emosi, jiwa yang tenang, jiwa yang khusyuk, jiwa yang kacau bilau, ada side-nya dalam bidang agama. Cuma kali ni kita akan lebih kepada psikologi. Jadi tuan-tuan bahasa sekalian, menurut dalam tulisan Daniel Goleman tadi, kenapa pentingnya EQ ni, iaitu beliau menyimpulkan bahawa kecerdasan emosi ini terkait dengan kejayaan seseorang. Memang kita pun sedia maklum, bila mana kejayaan seseorang itu pasti kita lihat emosi dia bagaimana, berbeza dengan orang yang belum berjaya ataupun kurang berjaya. Jadi tuan-tuan sekalian, beberapa manfaat penting berkenaan tentang EQ ni, kecerdasan EQ, kecerdasan emosi ni, yang mana pertama tuan-tuan sekalian, EQ ni dia mempengaruhi kesuksesan seseorang. Kerana secara fakta banyak orang yang kadang-kadang dia cerdas di sekolah ataupun di universiti ataupun di kuliah, tetapi ada di kalangan mereka ini kurang sukses, kurang berjaya dalam kerjaya dan pekerjaan kerana sikap dan bagaimana dia membawa diri dia, itu yang problem. Contohnya orang yang bersifat egois, orang yang sifat egois ni dia tidak boleh bekerjasama, dia suka sangat mengkritik, tak kena pada waktu dan tempat dan masanya dan lain-lain, yang mana akan mengakibatkan orang menjauhi. Jadi tuan-tuan sekalian, yang paling problemnya dia pun tak sedar dia problem. Jadi inilah tuan-tuan sekalian, EQ, bila kita sebut tentang EQ, EQ ni dia mempengaruhi tentang kesuksesan seseorang. Itu pertama. Yang kedua, EQ ni dia akan menjadikan orang tersebut mengekspresikan emosi dia pada cara yang tepat. Jadi tuan-tuan, pasti kita ni manusia, pasti kita akan berdepan dengan situasi ataupun event ataupun condition ataupun kondisi yang bukan menurut kehendak kita ataupun yang tidak menyenangkan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, EQ ni lah, EQ seseorang ni lah yang akan menentukan bagaimana cara untuk dia mengekspresikan perasaan dan situasi yang tak menurut kehendaknya tu, ataupun menurut bagaimana dia nak ekspresikan perasaan dan situasi yang tidak menyenangkan, sehingga dia tidak menjadikan sekeliling dia ataupun lingkungan dia tu, surrounding dia tu, itu sebagai sasaran pelampiasan emosi
yang tak baik tu. Jadi dia sedar dan dia boleh kawal emosi dia. Jadi dia tak jadikan sekeliling dia tu tempat untuk dia melampiaskan emosi yang kacau tu. Jadi orang yang IQ bagus, dia dapat menggunakan emosi dia dengan cara yang betul, yang paling tepat, kena pada situasi. Itu yang kedua, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, emosi, kecerdasan emosi ni ataupun IQ ni, dia terkerapat dan tuan-tuan sekalian mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, secara sederhana, hampir semua aktiviti harian ataupun kehidupan kita ni semua akan terkaitkan dengan unsur-unsur emosi. Start daripada mana? Start kalau orang mak ayah tu, start daripada dia besarkan anak. Kat situ pun ada prinsip-prinsip EQ yang kalau kita boleh tengok. Jadi tuan-tuan sekalian, ada kajian menunjukkan bahawa tuan-tuan sekalian, level kecerdasan emosi ni ataupun EQ seseorang mahasiswa ni juga terpengaruh kepada kemampuan akademik seseorang. Macam-macam lagi. EQ pun banyak berguna dalam urusan ni, terutamanya pekerjaan, penjualan, bisnes, pelayanan dan juga yang komunikasi antara kita dengan orang lain. Jadi pentingnya kita memanfaatkan potensi kecerdasan emosi yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita ni untuk segala kehidupan kita. supaya kita dapat membina satu tahapan ataupun kita dapat upgrade, kita menjadi lebih baik daripada hari kita yang semalam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itulah kalau kita nak mengatakan tentang kecerdasan emosi ni, tentu banyak sekali. Jadi yang penting sekarang ni kita, bila kita tahu kecerdasan emosi ni penting, kita tengok adakah kita ni orang yang cerdas emosi atau tidak. Kalau kita nak cerdas emosi, kita kena tahu pentingnya emosi ni. Itu pertama tadi, dia terkait dengan kesuksesan, keberjayaan seseorang. Jadi kedua, dia berkait rapat dengan bagaimana cara orang tu menggunakan emosi dia pada situasi-situasi tertentu. Terutama situasi yang tak menyenangkan. Jadi kedua, pentingnya emosi ni. Ketiga, emosi ni dia akan digunakan dalam seluruh kehidupan harian kita. Jadi kalau kita mantap daripada sudut emosi ni, insyaAllah setiap tindak tanduk kita, tingkah laku kita, perilaku kita, cara fikir kita, insyaAllah pasti akan betul dan insyaAllah akan menghasilkan satu keputusan yang baik dalam kehidupan kita, insyaAllah, keberjayaan kita, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian pada petang ini berkenaan tentang kecerdasan emosi, tiga tips, iaitu ketiga tips, tiga perkara penting, manfaat penting berkenaan tentang kecerdasan emosi yang perlu kita tingkatkan. Kalau anda nak tingkatkan IQ, mungkin mudah, anda boleh buka je dalam phone anda, type je IQ dan sebagainya, pasti akan ada banyak cara-cara, games dan sebagainya. Tapi untuk EQ ni, bagaimanakah kita nak meningkatkan EQ kita? Jadi sekarang ni kita dah tahu betapa pentingnya. Kita mungkin nanti kita akan share pula berkenaan tentang cara-cara untuk tingkatkan EQ. Ini kita bicara tentang tiga perkara penting berkenaan tentang kecerdasan emosi. Jadi sekadar itu saja di Inspirasis Channel. Terima kasih kerana sudi bersiaran di laman Semi Inspirasi. Kita jumpa lagi pada video akan datang, insyaAllah. Kami doakan agar anda semua sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, saya Syazani Rosli suka mengingatkan bahawa di laman Sumber Inspirasi ini kita ada menyediakan zikir-zikir terapi. Anda boleh lihat zikir Allah Allah, zikir La Ilaha Illallah yang tertera di dalam channel ini, saluran ini. Dan juga kami ada sediakan link untuk anda PM page tersebut bagi anda yang berminat untuk dapatkan persijilan basic NLP, insyaAllah kita akan aturkan, insyaAllah, untuk anda. Jadi sekian saja daripada kami, terima kasih, kita jumpa lagi pada video dan waktu akan datang, insyaAllah. Kalau rezeki, kita akan berkongsi lagi berkenaan tentang perkara-perkara yang penting, yang best, yang terkait dengan inspirasi, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.